Majelis Latupati Provinsi Maluku menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 dan menyatakan siap memenangkan Ganjar menjadi presiden pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan deklarasi dinasti Nusantara Maluku di Kota Ambon. Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Ibrahim Wokas, mengatakan pihaknya siap mendorong Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Dalam deklarasi, ada 4 kabupaten kota yang mewakili Maluku dalam kerjasama untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Sementara dalam diskusinya, Wokas mewakili para raja, memberikan aspirasi terkait kejelasan regulasi bagi para kerajaan untuk melindungi masyarakat adat yang ada di Maluku. Sebab selama ini, kerap terjadi perselisihan yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah. Kami sekarang di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.